Litbang Kompas merilis hasil survei yang mencatat bahwa elektabilitas kandidat Capres Menteri Pertahanan Prabowo Subianto semakin unggul versus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Sebelumnya, pada Januari 2023, elektabilitas Prabowo 43,3% versus Ganjar 56,7%, kemudian pada Mei Prabowo 51,1% versus Ganjar 48,9%. Adapun, saat dihadapkan head-to-head dengan Anies, Prabowo unggul dengan selisih angka yang lebih besar. Elektabilitas Prabowo mencapai 65,2% sementara Anies 34,8%. Menurut Litbang Kompas, keunggulan Prabowo secara head-to-head melawan Ganjar dan Anies ini disebabkan karena Menteri Pertahanan itu mendapat limpahan suara dari bacapres lainnya. Dalam skema Prabowo versus Ganjar, misalnya, suara dari kalangan pendukung Anies cenderung semakin besar mengarah ke Prabowo.